selalu waspada, saudara. Diduga lalai dan tidak menguasai kendaraan, truk muatan air mineral menabrak 3 kendaraan lain di pertigaan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. 4 orang terluka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Kamera pengawas merekam truk muatan air mineral yang dikemudikan dengan kecepatan tinggi dari arah Parakan menabrak 2 sepeda motor, 1 mobil bak terbuka dan lapak dagangan di pertigaan Kertek, Wonosobo. 3 orang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit setempat. Penyebab tabrakan diduga sopir truk tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Bus Murni Jaya dari arah Cilacap, Jawa Tengah menuju Cikarang, Jawa Barat dengan kondisi tidak berpenumpang terperosok di ruas tol Cipali, kilometer 186 arah Cirebon. Kecelakaan terjadi karena pengemudi bus tidak bisa menguasai laju kendaraan hingga akhirnya terperosok ke pinggir jalan tol. Saat ini bus menunggu dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan pengemudi dimintai keterangan.